Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kesempatan kali ini saya akan mengetes efekton lagi ya, efekton tabung Phenom. Nah, ini dari apa namanya adiknya SC katanya. Mantap sekali. Ini saya akan tes di jarak 50-an. Ini untuk kegunaannya ini bisa buat buruan kecil ataupun besar. Itu tergantung apa namanya setelan powernya. Oke, mari kita uji coba. Oke. Kita nyalakan. Kita nyalakan ya, Pak Bos. Langsung kita tes. Itu ada kapuk. Kita coba. Oke, mantap sekali. Ngemak kabul kelihatan ya. Kita coba kunci lagi ya, tiker ya. Kita coba lagi. Oke, mantap sekali Pak Bos. Kita lanjut lagi. Oke, itu kena. Mantap sekali ini senapannya, Bos. Ini rekomendasinya video ini jarak 50 ya, 50 lebih. Oke, betul-betul mantap sekali itu. Akurasinya jaminan Pak Bos. Lihat saja unitnya. Ini unit ini stok cuma terbatas, hanya sedikit karena ini termasuk unit yang baru ya. Kita lanjut lagi. Oke. Sampai jatuh Pak Bos. Mantap sekali Bos unitnya. Kita lanjut lagi sampai pelurunya habis. Oke. Mantap sekali. Lanjut lagi. Kita tambah. Oke, jatuh Bos. Bonus satu. Ini bonus satu ya. Nanti langsung saya review saja. Oke, mantap sekali ini senapannya. Kita matikan yang dimoncen. Baik, inilah
salah satu unit apa namanya efekon yang terbaik dari kami ya, CVA Saudar atau Gedung Jaya Spot. Ini unitnya terbaru, ini apa pengisiannya di bawah. Untuk solusi pengisian anginnya ini ada di bawah, jadinya tinggal klik, langsung dipompa, langsung dipompa, langsung dibalikan. Oke, mantap sekali. Oke, ini popornya menggunakan kayu mahoni ya, menggunakan kayu mahoni. Yang kayu mahoni itu sendiri itu ringan tapi kuat Pak Bos, ringan tapi kuat serta tidak mudah patah. Jadi jadinya kami rekomendasikan untuk menggunakan kayu mahoni, karena kan Jepara kan terkenal dengan kota mebel ya, atau kota Ukinya. Itu kebanyakan apa namanya 30% atau 25% itu mebelnya menggunakan kayu mahoni. Jadinya dari pusat mebelnya itu sudah tahu kelebihan dan kekurangannya kayu mahoni, dan saya direkomendasikan untuk menggunakan kayu mahoni saja untuk sebagai popornya. Oke, untuk setrikanya ini menggunakan trigger kuda ya, ini ada setelan bujunya. Kalau didorong ke kanan dia nggak mau nembak alias kunci, kalau didorong ke kiri dianya mau nembak. Nah, ini sisi lain dari yang tidak bisa menggunakan kencel kokang bisa menggunakan ini jalan bijunya, atau enggak bisa digunakan kencel kokang ini untuk apa namanya setelan powernya. Ini ada dua pilihan, yaitu untuk buruan kecil bisa di setting ringan atau dikendurkan, diputar ke kiri. Untuk buruan besar bisa diputar ke kanan sampai mentok, jadinya buruan besar apapun tetap oke. Kami rekomendasikan senapan ini saja untuk buruan besar. Untuk FPS-nya sendiri tidak kalah jauh. Ataupun ini FPS-nya kalau setelan power kencang bisa 1500 Pak Bos. Tuh, bisa 1000-an lebih. Wah. Jadinya kalau nembak buruan besar gak nanggung-nanggung, langsung lari kencang pelurunya dan tumbang buruannya. Mantap sekali. Ini jangan remehkan, kami menggunakan FPS apa kaliber 4,5 ya. Tapi kaliber 4,5 tersebut bisa juga menumbangkan buruan besar seperti babi, rusa, dan lain-lain yang apa namanya hewan yang belum dilindungi. Kalau yang sudah dilindungi jangan ya Pak Bos, saya tidak rekomendasikan hewan yang dilindungi. Untuk hewan yang belum dilindungi saja saya rekomendasikan senapan ini. Mantap. Oke, dan juga apa cabernya ini? Ini menggunakan caber dual seri apa ini ya? Seri 6. Ini menggunakan caber yang semi CNC. Nah, serta larasnya kami menggunakan laras baja spesial bisik-bisik. Ini adalah senapan dari apa namanya pembuatan dari adiknya si SC sendiri.
nggak tahu siapa itu SJ, tapi ini adiknya si SJ sendiri, jadi aku kasihnya jaminan top marko top. Itu sedikit bocoran ya. Oke, untuk tabungnya ini sendiri ini menggunakan tabung dual, tabung Venom, kapasitas 3000 itu maksimal ya. Kalau rekomendasi kami hanya 2700, kalau di 3000 ke atas itu saya tidak rekomendasikan karena bisa jadi tabungnya yang meledak, bisa jadi manometernya yang rusak. Jadinya dua itu saja. Tapi kalau manometer sih, apa namanya, bisa diganti ya. Tapi kalau tabungnya yang meledak, ah, ya kira-kira ini. Jadinya saya rekomendasikan 2700, 2800 saja kawan. Jadi apa namanya, senapan pun awet dan diri kita juga aman dari bahaya gitu. Jadi saya rekomendasikan segitu saja ya. Oke, untuk harganya ini di harga pasaran itu 3.500 ya kawan. Harga pasaran 3.500, cuma di Kingdom Jaya Spot spesial dari apa namanya perilisan efekton ini yang terbaru ini saya kasih cuma 2.800 ya kawan. 2.800 saja bos, 2.800 saja sudah plus bonus tas, bedam, dan sandang, bantuan peluru, magazin, single shot, STKS, dan juga bonus doa semoga awet muda, panjang umurnya, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, amin. Pembelian senapan ini silakan dihubungi saja karena ini stok terbatas, cuma ada 5 unit dan hari ini langsung ada yang laku 2 unit dari Palembang sama Balikpapan ya. Itu yang belinya saya sebutin kotanya saja karena kalau alamatnya lengkap nanti salah gunakan oleh yang tidak bertanggung jawab lagi. Oke, itulah review dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya kawan, biar kita bulan depan bisa tembusin saja 1000 subscriber. Nanti ada giveaway di akhir bulan. Ada giveaway nanti yang akan diumumkan di channel utama GVA Saudar, nanti ada giveaway-nya. Oke, terima kasih akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar, salam satu vertikal. Mantap.